Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Kembali lagi bersama saya Resi Kurnia dari Tribun Pontianak di Kota Singkawang. Dan saat ini saya sudah berada tepat di perbatasan antara Kota Singkawang di depan sana ini dengan Kabupaten Bengkayang di tempat saya berdiri saat ini, Tribuners. Nah, bisa Tribuners saksikan di depan saya ini sudah ada gerbang megah yang dinamakan dengan Gerbang Cap Gome yang diresmikan pada tahun 2022 lalu, Tribuners. Nah, ini ada warna yang cukup berbeda di Gerbang Cap Gome dengan ataupun pada saat diresmikan. Nah, pada bagian naga yang ada di dalam itu sudah dicat dengan warna emas begitu. Nah, kalau sebelumnya itu berwarna merah layaknya bagian gerbang lainnya nih, di sebelah sisi kanan dan kirinya, Tribuners. Jadi ini sudah dicat dengan warna emas sehingga kita bisa lihat naganya lebih gagah, lebih terlihat gitu dibanding dengan sebelumnya. Di sebelah kanan, sebelah sana, dan juga di sebelah sisi kirinya ini ada patung singa yang ditempatkan di sini, Tribuners. Nah, ini kemegahan dari Gerbang Cap Gome yang bakal menyambut para pengunjung dari luar Kota Singkawang dari arah Pontianak menuju ke Kota Singkawang. Jadi buat Tribuners nanti yang datang dari arah Pontianak menuju Kota Singkawang ataupun dari arah sebaliknya dari Kota Singkawang yang pergi ke Kota Pontianak akan melewati gerbang megah ini, Tribuners. Ini adalah kerjasama antara pemerintah dan juga dari PT Kapal Api yang ada di sebelah sana, Tribuners. Ini merupakan CSR dari PT Kapal Api yang dijadikan bangunan gerbang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.